Meluncur ke TKP. Siap, 86. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini memang ada pertandingan final sepak bola antara Persib Bandung dengan Arema memperebutkan Piala Bhayangkara Cup 2016. Dalam pengamanan ini saya ditunjuk sebagai perwira pengendali khususnya di tribun atas. Satu Persib. Persib. Mungkin termasuk 1.000. Berarti kalau dia pintu satu masuk, berarti akan nyambung sama tribun atas atau tribun bawah. Kami bersama perwira pengendali yang lain diadakan TWG, Tactical War Game. Biar kita tahu kita ditempatkan di mana, tugasnya apa, cara bertindaknya bagaimana. Selesai pembagian tugas, saya melakukan pengecekan khususnya di tribun atas sektor 1 sampai sektor 12. Karena sebentar lagi penonton mulai memasuki Gelora Bung Karno. Udah kamu cek kan, Bunda? Di sini berapa? Sektor 19 berapa? 55. Di situ aja, kamu bantu pusat tempat untuk bantu pamring itu, screen. Ya, oke. Okay. Cek tata, ya. Terutama kalau supporter udah masuk. Ya. Oke, nanti cepat dua silakan untuk yang di screen 9 10, nanti Senin 2 yang di screen 15 16. Diatur. Hei. Ade, ini sekat yang di barat. Ada sekat ya. Ini bagian di sana ada. Ya, ya. Ada yang di sektor arahkan nyekatnya begini semua nanti ya. Dari Sabara. Remote juga begini. Terutama pada saat eskalasinya meningkat. Antara cek sama ini kan. Langsung nyusun, jangan diem aja. Oke, masih. Supporter sepak bola itu kan memang memiliki karakteristik khusus, suatu ikatan kelompok mereka punya identitas tertentu dan fanatik yang mereka tunjukkan gitu. Itu memang berujung pada ketidakmampuan mereka mengontrol diri, tapi yang berlaku adalah psikologi secara umum. Nah itu yang kita yang mereka tunjukkan, yang menurut saya itu wajar lah. Tiga berarti ya? Bogor kota berapa anggota? Siapa negara? Tiga. Kuningan? Berapa dari? Siap. Tiga personil satu KR. Sesuai rapat koordinasi, maka setiap rombongan bis dari Jawa Barat itu memang dikawal langsung oleh Polres-Polres di setiap kabupaten dalam pengawalan Polda Jawa Barat. Ini kita lagi apel persiapan berangkatan ke Boto yang diambil langsung oleh Bapak Kapolrestabes Bandung. Untuk pengawalan kita siapkan untuk 23 kendaraan untuk mengawal bis ke Boto untuk berangkat ke Jakarta. Boto yang berangkat ke GBK baik pada saat berangkat dan kembali, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sekali lagi kepada Boboto, selamat jalan, mudah-mudahan bisa menyaksikan dengan tenang. Jadi Boboto, tugasnya hanya satu, datang, menonton, menyemangati dengan tertib. Datang tertib, pulang juga tertib, ikut arahan-arahan dari aparat keamanan. Untuk perjalanan, 20. Tidak ada yang keluar bis, tetap satu rangkaian, ya. Jelas? Satu rombongan ada 12 kendaraan. Satu mobil atas, 10 bis,
sama satu mobil Sabara Ranger. Setelah diambil apel secara umum, maka akan ada arahan khusus dari para komandan-komandan kepada anggotanya sesuai dengan ring-ring ataupun supring yang sudah ditentukan. Masing-masing, terus cek lagi, 1 sampai 10. Oh, semua sudah masuk, baik supporter maupun pengawalnya. Supporter Persib, Boboto, selamat jalan. Selamat jalan. Polda Metro Jaya akan mengamankan jalur Jarul dari sejak mereka masuk wilayah Jakarta. Dari Kabupaten Cikarang, kita sudah melakukan pengawalan setiap 300 meter ada petugas di jalan tol. Sampai kemudian masuk Cawang, semua juga sudah petugas tergelar. Selain itu ada juga pasukan-pasukan yang siap untuk digerakkan. Pengurai massa ataupun dari patroli Brimob yang akan siap bergerak. Termasuk mereka akan masuk jalan tol apabila memang terjadi keributan di jalan tol. Persib juara. Baru 18 bis, baru 2 rombongan untuk yang udah nyampe, yang lainnya masih di belakang. Penempatan parkir pun menjadi perhatian kami. Kalau parkir Persib banyak itu kita parkiran di area GBK, untuk supporter lagi kita parkiran di area Monas. Pak Roy, dipastikan masuk semua Pak Roy, 10 mobil di situ Pak Roy. Satu tempat untuk rombongan ketiga, satu tempat. Ada bawa sajem nggak? Nggak, Pak. Tasan, teman keras. Sekuen. Apa? Laser. Nggak, Pak. Jaket, tiket. Kita sudah menyiapkan di setiap sektor di mana sudah ada personel-personel di sana yang akan siap melakukan himbauan-himbauan maupun menegur, termasuk juga menindak apabila memang dirasakan mengganggu atau menjadi pemicu, kita akan ambil, kita akan bawa ke posko. Siap, 86.